lagi dengan kita ya, dari channel apa? Ini Terbis Banjar Negara. Iya. Hari ini guys, kita lagi ada di mana nih ya? Kita lagi ada di mana nih? Terowongan loh ya? Iya, di terowongan. Dikasih clue dong. Isinya mobil sama motor. Ada mobilnya, ada orangnya. Ada orangnya. Ada apa lagi? Ada kita berdua. Ada tempat duduknya juga. Ada tempat duduknya juga. Oke. Okay. Nah, hari ini guys, kita ini mau review sesuatu ya. Sesuatu itu apa ya? Truk lah ya, Minato Truck. Nah, Minato Truck-nya itu mungkin buat kalian udah enggak asing lagi karena ini udah terkenal sekali ya. Namanya itu truknya apa, Dek? Truknya New Tawakal. New Tawakal ya. Enggak usah lama-lama, langsung aja. Enggak usah lah, lama-lama lah ya. Langsung aja kita ya. Iya, langsung aja. Masuk ke mana? Langsung ke poinnya aja. Oh iya, ayo, yuk, sana yuk, ambil mobilnya dulu. Yuk, ayo. Itu diapain? Dek, truknya, Dek. Dibikin goyang. Goyang apa? Goyang dompet. Oh, enggak ya. Goyang dumang. Oke, okay, guys ya. Jadi ini truknya yang mau kita review ini, speknya itu oleng-oleng guys, seperti ini yang kalian lihat ya. Goyang sendiri nih. Goyang sendiri ya? Iya. Kok bisa ya? Enggak tahu ini. Nanti sampai gasruk enggak itu? Hah? Sampai gasruk ke tanah enggak? Goyang. Gasruk itu kandas. Ya, coba kita lihat dari dekat. Kalau sampai kandas ya. Kalau kandas gimana? Ya. Oh, bisa jawab ya. Bisa jawab ya, karena belum kandas. Karena belum kandas. Ya, kurang lebih seperti ini miniaturnya yang mau direview sama kita guys ya. Ini salah satu bocorannya yaitu miniatur truknya itu bisa oleng seperti ini. Ya, ini karena ada suspensinya di dalam guys ya. Sip. Dek, kata-kata Dek. Sakit itu bukan karena putus cinta, tapi karena diputus masih cinta. Ya, tadi kan udah digoyang-goyangin nih miniatur truknya ya, sama Dek TV tadi digoyang-goyang seperti ini. Nah, setelah ini kita mau tanya jawab nih. Kira-kira ini speknya apa aja ya miniatur truk ini ya? Yang tanya siapa ya? Kamu apa aku ya? Kira-kira? Yang tanya aku boleh, Mas Mujono boleh. Oh, manut. Manut, tim okay, manut. Oke, okay. Kalau gitu kita ganti-gantian aja ya, guys ya. Ya, aku dulu aja yang tanya sini. Ini Dek, aku punya ini loh, punya 3 pertanyaan buat kamu. Ya, aku baru 3 bertanya. Iya. Boleh? Boleh. Oke. Aku pengen kaya. Kaya apa ya? Katanya dikabulkan 3 permintaan. Kan biasanya okay. Permintaannya kan kaya dulu. Aku kabulkan permintaan. Ting. Is. Oke, mantul. Kaya poin ya. Harus yang kedua bebas enggak? Oh, yang kedua ya. Boleh. Ya, asalkan jangan aneh-aneh. Oh, yang ditanya aneh-aneh. Aneh enggak apa-apa. Apa oke guys ya. Yang kedua nih ya. Boleh enggak ngajakin kamu nonton? Apa aku denger? Aku enggak denger. Oh ya, berhubung enggak denger. Kita langsung ke pertanyaan ketiga guys ya. Yang terakhir. Main miniatur udah lama, Dek? Main miniatur enggak sih. Ini baru. Oh, baru aja. Boleh. Oh, iya. Kok jawabannya gak ada yang nyambung ya? Udah ya, udah habis. Udah iya, oke. Okay. Enggak boleh nambah lagi. Udah, ya. Berarti gantian ya. Ya, sekarang giliran aku ya, Mas ya. Kan tadi Mas Mujono udah minta dia pertanyaan ke aku okay. Udah terjawab ya. Sekarang gantian aku nih. Mau tanya 3 permintaan kok. 3 permintaan. 3 pertanyaan maksudku. 3 pertanyaan ke Mas Mujono. Mas Mujono harus jawab ya. Okay. Jujur nih. Jujur ya. Kalau bohong. Apa? Kalau bohong diapain? Kalau bohong terserah kamu lah. Oke, okay, siap ya. Oke. Okay. Pertanyaan yang pertama. Siap dengerin tapi siap. Harus 1, 2, 3 oke. Okay. Pertanyaan yang pertama, miniatur ini beli di mana Mas? Miniatur ini beli di mana? Beli sama orang lah, masa sama setan. Nah, lama-lama aku nyari ini batu loh. Batu menimpuk ya.
Ya, jadi miniatur ini guys, ini saya beli di Jepara ya. Di Jepara, Jawa Tengah. Terus apa lagi? Ayo. Oh, belinya di Jepara ta. Jauh ya. Jauh. Dari Banjarnegara ke Jepara ya. Iya. Oke, sekarang apa pertanyaan lagi? Yang kedua. Kan beli di Jepara nih. Ini beli sama siapa ya, Mas ya? Beli sama orang. Emangnya sama hantu. Ini belinya di Mas Aksuro Uf ya. Aksuro Uf, pokoknya di video sebelum ini udah pernah kita upload kita belinya sama siapa. Waktu itu kita beli 5 unit guys ya. Apalagi wah, yuk. Banyaknya beli 5 ya. Iya dong. Ini ada yang terakhir ya. Aduh, terakhir lagi. Aduh, gimana ya? Mau apa, tanya ayo. Enggak ya? Tanya enggak ya? Kan enggak enak weh. Ayo tanya yuk. Udah, ini yang ketiga. Ini miniaturnya beli berapaan Mas harganya? Harganya? Kalau untuk belinya ya, ini rahasia guys. Kalau saya belinya nanti berapa? Nanti empuk lama-lama nanti. Ya, biar. Kalau saya belinya itu rahasia pokoknya lah ya. Kalau borongan kan harganya beda sama yang beli satuan ya. Nah, kalau untuk konsumen umum itu biasanya di Mas Rauf itu harganya itu mulai dari 850.000 sampai harga 3 jutaan ya, tergantung spek yang kalian inginkan guys. Seperti itu. Jadi harganya beda ya. Iya, gimana? Udah aku kasih 3 permintaan. 3 permintaan, 3 pertanyaan, udah aku jawab semua. Ada lagi? Sebenarnya ada sih, kan udah 3 aja cukup. Tapi aja cukup. Oh iya. Dek, aku boleh tanya enggak ya ini? Enggak, aku tanya lagi ya. Tanya enggak. Boleh bayar. Oh, bayar boleh. Kita ya. Jadi ini kan tadi kan kita cuma tanya apa belinya di mana, harganya berapa, sama siapa. Nah, kita mau tahu nih kalau harga sekitar segitu itu dapat speknya apa aja gitu. Ya, coba dijelasin secara singkat. Singkat aja ya. Singkat, padat dan jelas. Oke. Okay. Untuk harga segitu kalian bisa dapat spek yang kayak apa sih? Nah, yang pertama itu nih, bisa bukaan, pintunya bisa buka tutup. Kayak tiku. Oh gitu ya. Berarti fleksibel ya. Kalau dia mau masuk buka. Kalau dia mau masuk buka, tapi kalau udah masuk tutup gitu. Tapi kalau udah kosong buka lagi gitu ya. Kalau kosong. Iya. Oh gitu ya. Cek kan ada. Gitu ya. Hai. Itu yang pertama bisa buka tutup pintunya. Oh, jadi kiri kanan nih buka tutupnya nih. Kalau kiri oke. Kalau kiri oke ya. Oh iyalah. Kecepatan banget. Itu yang pertama. Oke. Terus selanjutnya ada lagi nih. Ini apa yang lagi? Kedua ini harga segitu udah full lampuan. Lampunya udah banyak. Full lampuan ya, coba aku lihat ya. Warnanya merah kuning cing. Merah kuning cing. Kayak lagu sih. Ya, jadi lampunya nih ada di mana aja nih? Di depan ada ya. Di depan ada. Terus di depan mana nih. Lagi? Di mana terus lagi? Di dalam juga ada di dalam. Di dalam ada. Oh ya, yang tadi ada lampunya juga. Mana terus lagi? Terus di samping juga ada. Samping ada. Samping ada. Selain di samping ada lagi nih. Di mana? Di belakang. Oh ya, biar aku yang muter ya, muter. Udah, muter sendiri. Ya, siap. Oh, di belakang ada. Oh ya, di belakang ada lampunya juga nih, guys ya. Jadi ini speknya nih udah tadi pintu bukaan. Terus full lampu ya. Lampu, terus ada lagi selain itu. Apa lagi, Dek? Selain bukaan sama lampu, ini truknya bisa oleng, guys. Oh iya, coba diolengin. Oleng, Kapten. Oh, gitu dong. Coba aku lihat dari sini. Bisa oleng. Oh iya, ternyata bisa oleng, guys ya. Karena muatannya itu sangat penuh sekali guys ya. Nanti mungkin setelah ini kita coba test drive ya. Kira-kira kalau naik gunung itu bisa jungkir apa enggak gitu kan. Oke. Apa lagi nih? Bisa kabin yang depan bisa dijungkitin enggak? Iya, aku lupa tadi. Mungkin tanya. Ini ya, kelebihannya ini ada satu lagi nih. Kabin depannya bisa dijungkitin. Yuk, kita jungkitin dulu. Dijungkitin tinggal ditarik aja bisa jungkit. Wah. Tuh. Oke. Okay. Bisa jungkit, guys. Ya, jadi di sini speknya itu ini full spek ya, termasuknya ya. Jadi yang pertama tadi pintu bisa dibuka. Kemudian ada lampuan. Yeah. Lampuannya itu full, enggak cuma depan tapi belakang. Terus kanan kiri juga oke gitu ya. Iya. Iya. Terus bisa juga tadi yang spek yang biasa ditanyain sama ini konsumennya seperti ini speknya itu oleng guys, ini truknya oleng-oleng seperti ini. Sini, ya olengin ya, bisa oleng. Kemudian selain oleng juga ini yang depan bisa jungkit seperti bisa ini jungkit.
Lihat Ada seperti lagi ini. selain bisa Apa zoomin, apa? ternyata di bawah sini ada saklarnya. Oh, coba aku lihat ya sebenarnya. Ini Ya, kita ini lihat di dia. bagian bawah kabin depan ada apanya nih? Ini ada saklarnya Oh ya, ini. oke, coba dipencet. Oh, dipencet tadi mati. Nggak apa-apa. Oh, kasihan aku. Iya, yang penting Bentar kan ya. nggak Bismillah apa-apa. dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini nggak mati. Nggak mati. Eh, Oke sih. mati. Jadi untuk Pasti. menghidupkan dan mematikan itu di sini ya semuanya ya di bawah kabin ya. Ya seperti ini. Ya, Apa sip. lagi? Mau tanya lagi. Jangan banyak-banyak, nanti bayarnya Oh banyak. gitu ya. Kayaknya sudah semua deh kayaknya deh. Iya, udah Ya, semua. iya. Ini udah sesuai dengan spek ya. Ya terus miniatur ini juga bisa belok-belok kayak sini ada tarotnya juga nih ya. Apa? Tarotnya ini yang buat Oh, tarotnya belok-belokin. wortel. Bukan, kalau itu karot. Nah, itu Nah iya. pinter. Kan aku udah belajar dari kamu ya. Asik. Oh, ya ding. Oke guys, kurang lebih speknya seperti ini, seperti yang kalian lihat ya. Speknya sangat lumayan ya. Lumayan bagus untuk harga Harga di yang harga sekitar 1 jutaan lah ya. Udah cukup mumpuni ini. Ya, gimana nih kalau kalian tertarik ya? Gimana nih? Kalian bisa langsung pesan ke pengrajinnya di Jepara ya, namanya Mas Aksu Rauf. Atau mau beli yang ready bisa juga beli di lewat MBP ya. Cuma harganya mungkin agak beda ya, Iya, karena kita kan beda. ngambil ke Jepara terus ada ongkirnya juga seperti itu. Tapi sih menurutku mending yang ready aja daripada nunggu kan lama ya. Iya, kalau nunggu kan ngelis lama. Jadi apa namanya? Ngantri sesuai dengan antriannya. Iya, mending ini aja. Oke, sip sip Langsung dapat sip. barangnya. Oke. Ya, gimana nih guys ya? Apa namanya vlog kita hari ini ya tentang miniatur ini truk Iya. new Tawakal guys Iya, ya. sama kau. Ya seperti ini yang bisa kalian lihat tadi ya, bisa oleng terus lampuan terus juga full spec juga nih. Kalau ini kalau misalnya kalian suka dengan vlog kita hari ini ya, kalian bisa klik apa? Klik like, dan subscribe. subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.